kembalikan ke daerah, daerah cek. Ada yang profesinya sebagai dosen, ada yang profesinya sebagai ASN, ada yang profesinya jadi tenaga medis dan sebagainya. Nanti itu akan kita kembalikan data ini. Saya berharap daerah memberikan respon balik kepada kita. Dan kemudian yang profesi TNI Polri, kita sudah surati ke Bapak Panglima. Mudah-mudahan nanti kami segera terima jawabannya. Seperti itu. Itu kira-kira teman-teman. Karena salah peraturannya adalah tidak boleh yang menerima pendapatan rutin. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.